Kembali di Kompas Jabar, Saudara. Melukis umumnya menggunakan sebuah alat kuas. Namun bagaimana jadinya jika tubuh manusia dijadikan sebagai kuas untuk melukis? Nah, cara ini dilakukan para seniman di Kota Bandung yang berhasil meraih penghargaan dari Record Holder Republic. Berikut liputannya. Rabu malam, pengunjung kawasan Jalan Braga disuguhkan dengan pertunjukan yang memukau dari para seniman asal Kota Bandung. Salah satunya pertunjukan seni melukis yang tidak lazim, di mana tubuh manusia menjadi kuas untuk melukis pada media kanvas panjang 4 meter. Kolaborasi iringan musik tradisional menambah spirit sang pelukis dalam menuangkan ekspresinya. Di sela aksi melukis, pengunjung Braga disuguhkan dengan pertunjukan yang cukup menebarkan dari pawang ular. Kita penasaran juga. Ya, biar penasaran. Ngobrol dengan tim Rekor Dunia dan ORI pada jam 6 sore ini. Apa yang akan kita lakukan sebetulnya nggak ada rencana. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala di sini memberi bimbingan untuk membuat sesuatu ide yang belum terpecahkan. Entah kenapa saya mengatakan, ayolah kita bikin rekor dunia yang yaitu bikin kita lukis biasanya pakai kuas, tapi di sini pakai manusia. Saya juga belum kepikir apakah jadinya seperti apa. Tapi bayangan udah ada mungkin ya dari hati, mungkin dari Sang Maha Alif di sini mengatakan mengusung untuk membuat sesuatu rekor, membuat lukisan menjadikan sesuatu yang aneh. Oke. Okay. Aksi ini berhasil mendapatkan rekor dunia baru melukis dari Record Holders Republic dengan catatan waktu 8 menit 27 detik. Pak Kenken akan membuat satu lukisan di mana menggunakan tubuh manusia sebagai kuasnya. Ya, karena kita mengasuhkan data ke Record Holders Republic di London, itu memang ternyata belum ada gitu. Jadi baru pertama kali ini ada pembuatan lukisan dengan menggunakan tubuh manusia sebagai kuasnya. Di mana ini media cetaknya adalah sebuah kanvas dengan ukuran 4 meter kali 1,5 meter. Lahir dari sebuah kreativitas dengan cara yang tidak biasa, para seniman asal Bandung ini berusaha menghadirkan kreasi baru. Abdul Rohim, Bandung, Jawa Barat.